Assalamualaikum. Hai Bonsai Lover. Salam jumpa lagi di Ngopi dan di video ini kita akan memperlihatkan dan berbagi bagaimana untuk melakukan pruning dan reposisi percabangan rantingan dari salah satu koleksi kita, yaitu bonsai gaya jin, bunjin atau uro, dari tanaman yang biasa disukai anak-anak buahnya, yaitu murbei. Dan kita lakukan pruning dengan cara kita gunting. Ini tidak bisa kita lakukan seperti tanaman yang lain, biasanya kita serut karena akan mengganggu proses pembuahan. Ini mulai tumbuh buah seperti ini, coba diperlihatkan. Ya, ini buah nanti akan menghasilkan buahnya, maka harus digunting satu-satu ya. Perhatikan seperti ini. Kita gunting dengan tenang agar menghasilkan proses pruning yang baik. Ya, seperti ini. Kita pruning dengan hati-hati. Ya. Setelah proses pruning selesai seperti ini ya, kita sudah semua daun sudah rontok. Yang akan kita lakukan adalah reposisi atau pembentukan ulang perantingan percabangan. Ini juga kita lakukan pengawasan. Kita sesuaikan agar sesuai dengan karakter pohon itu sendiri. Dari gaya jin ini menghasilkan perantingan yang membentuk segitiga, minimal segitiga. Bisa sama sisi atau lebih baik segitiga tidak sama sisi. Ini nanti kita atur lagi ya. Bonsai ini kita dapatkan kira-kira 6 bulan yang lalu, dan ini sudah, coba perlihatkan deh, ini sudah diproses oleh alam. Jadi kita tidak melakukan pengukiran atau pemahatan, tapi ini langsung diproses oleh mungkin rayap, oleh ular dan lain sebagainya ya. Jadi menghasilkan lekuk dan perlubangan yang alami sekali ya. Action. Setelah proses selesai ya, seperti ini kan sudah kita lakukan maksimal proses pruning, reposisi cabang dan ranting. Kita perlihatkan jinnya. Nah, ini seperti biasa kita lakukan atau kita melakukan pemberian tambahan lumut, batu-batu kecil agar benar-benar kelihatan hidup di alamnya ya, seperti ini ya. Ya, cukup. Pruning telah selesai. Tunggu 2 atau 3 minggu. Lihat tadi, buah-buah seperti ini akan mengembang, akan lebih banyak lagi, dan akan berwarna-warni yang muda hijau, kemudian agak merah, kemudian ungu, dan menghitam. Yang menghitam itu biasanya disukai sama anak-anak kecil di dalam ini. Kita tunggu nanti setelah 3 minggu atau 1 bulan kita akan petik dan kita akan perlihatkan lagi videonya. Oke, ini murbei saya, koleksi murbei jin saya. Kemudian ini ada, ini agak dekat deh, ini namanya kendal, tanaman kendal. Mungkin jarang bagi buat celoker untuk, atau ada, tapi kita coba, kita bonsai karena kita dapat juga di alam. Coba lebih dekat deh. Ini juga diukir oleh rayap, ulat, tanah dan lain sebagainya. Tidak kita lakukan pemahatan. Ini namanya pohon kendal. Kemudian satu lagi, ini memang salah satu koleksi kita yang mati. Dan karena bentuknya itu sudah bagus, kita sebenarnya agak-agak kecewa dan sedih. Akhirnya kita lakukan penambahan batang iprik atau beringin agar
ini bisa dimanfaatkan seperti buruh atau jin kayu mati. Nah, ini hanya aksesoris tambahannya. Nantinya ini akan rimbun, percabangannya membesar, akan menghasilkan, atau ini tidak akan terlihat seperti tanaman yang mati. Sekian dulu Bung Sloper, cuacanya walaupun sudah mendekati jam 5 sore tapi begitu panas sehingga keringat bercucuran ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang bersama Sugeng Free Channel. Mohon maaf, dan harapan kita adalah jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng agar saudara bisa mengikuti video-video kami yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam Bonselover. Wassalamualaikum.